Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanif. Bek, kau buat apa kat sini? Hai, bersenang jong pula kau sama aku. Selepas cakap pula. Kenapa kau nak kasih tahu kau datang sini? Habis mati bateri telefon ko. Masuk kau, masuk kau. Anu, nak agak cepat cuci-cuci kaki mu ni? Tak payah bang, ni adalah kaki ni, masuk kau. Hitam kaki ku ni, kau tengok bas libar je pun cakap ni ya. Ambil dulu bang. Yalah, tunggu sekejap. Lama tu je kau ambil air ni. Ah, air. Aduh, tetamu kita ni mau juga air. Ambil kau, pegang mu ni. Bunyi kau bah? Bunyi kau. Baru kau bangun, Pek. Apa kau buat sama ayam ni, Nep? Kau rasa? Nep, ini di bandar ni. Tak payahlah kau mau pelihara ayam untuk kau bangun pagi. Nggak, aku bangun subuh tadi. Nggak, aku boleh mau juga kena ada bunyi ayam. Kalau kau mau set alarm, kau ambil je handphone ku ni di bilik. Aduh. Masih kecil lagi ni, tak boleh berkokok ni. Mengajarlah aku dia berbunyi itu tadi. Kena marah jiran kita. Aduh. Astaga. Eh, kau ajar dulu berbunyi bayam tu. Masih kecil, tak boleh berkokok. Woi! Apa lagi kau buat ni? Gila kah kau ni? Kalau terbakar rumah ni macam mana? Sikit celah apa ni? Relax kau, Pak. Relax kepalamu, relax. Kalau terbakar rumah ni, kau mau bayar. Kalau kau mau masak air, kau kasih hidup saja gas ni. Bukannya susah. Ah, kau tengok api tu. Aduh. Kau semati tu, kau semati. Kampungan betul juga perangaimu ni. Tak faham aku. Aku tak ada niat memarah kau, Nep. Tapi dari hari pertama lagi kau buat perangai. Itulah dari dulu lagi aku mau bawa kau pergi bandar, kau tak mau jauh kau tinggal di kampung. Sekarang kau tengok. Kau punya pemikiran tu masih kampungan. Bikin malu jauh kalau orang lain tahu. Apa kau bilang? Kampungan? Malu kau sama aku? Woi, aku tanya kau. Berapa lama sudah kita kawan? Kalau setakat ayam yang aku beli kau marah, kau tengok sini. Belum juga aku bodoh mau set alam begini. Bukan juga susah apa ini? Aku tekan-tekan saya begini set sudah alam, bukan aku tidak pandai. Hah? Lepas itu kau ingat aku bodoh kamu masuk rumah mau mencuci pakai air lagi sana depan. Aku tahu juga sekarang ada sudah alas-alasnya, alas kaki itu. Pandai juga aku. Itu, yang di dapur itu. Sengaja aku bakar sana. Bukan aku nak pandai pakai dapur, guys. Tapi mau aku tengok kau tuh, otakmu tuh. Bagus kah indah? Ternyata selama mana kau di sini, rusak sudah otakmu tuh. Sama aja macam orang di bandar ini. Rusak semua. Itulah kau. Berubah sudah kau, Pik. Indah sudah kau sama macam dulu. Jomlah kita makan. Nep, kenapa kau tak mau tinggal di bandar? Kenapa kau tanya? Saja, mau tahu. Hidup di kampung damai, tapi sunyi. Hidup di kampung penuh kenangan, tapi sepi. Hidup di kampung ada tangisan, tapi nggak nampak.